pesan bahwa lolos semifinal dan final nanti jangan jadi beban, karena sesungguhnya sudah lolos semifinal sudah menjadi suatu target, dan sekarang masuk final. Jadi final ini kami harap bisa maksimalkan potensi tanpa ada pressure, karena tanpa itu kami yakin permainan tim kita optimis bagus, karena kita lihat bagaimana persiapan dan juga bagaimana di lapangan kita lihat kerjasama antara pemain ganda dan juga pemain tunggal. Ya, untuk Thomas sama halnya, kita memang dihadapkan negara Cina yang kita tahu perjuangannya juga tinggi. Jadi ini adalah pertarungan yang saya rasa akan seru dan seimbang. Tapi apapun itu hasilnya, saya yakin para tim Thomas maupun Uber akan memberikan yang terbaik untuk badminton Indonesia.